Putri Una Astari Tamrin, atau yang familiar disapa dengan Didi Una, tak lain dan tak bukan adalah seorang entertainer yang cukup jadi pusat perhatian, lantaran punya body gloss dan raut wajah yang cantik, serta senyum manis. Perempuan dengan tinggi badan 168 cm ini, mengawali karirnya dengan mengikuti ajang pencarian bakat MTV VJ Hunt pada tahun 2004. Sayangnya, saat itu dirinya tidak berhasil keluar sebagai pemenang. Meski begitu, Putri Una tidak pernah berkecil hati dan menyerah pada keadaan. Hingga pada akhirnya dia pun mencoba peruntungan dengan menjadi seorang disc jockey. Berkat ikhtiarnya tersebut mengantarkannya memiliki karir yang cukup cemerlang. Selain menekuni profesi yang lekat dengan dunia malam tersebut, Didi Una juga melebarkan karirnya ke dunia akting. Ia diketahui terlibat dalam film Air dan Api pada tahun 2015 dan pada tahun 2021, ia terlibat dalam sinetron Jodoh Wasiat Bapak Babak 2. Terlepas dari semua itu, Didi Una merupakan selebriti kelahiran Medan pada tanggal 28 Oktober tahun 1987 yang diketahui memeluk agama Islam. Sedangkan pendidikan terakhir dari Putri Husni Tamrin dan Farida Irani ini dilalui di London School of Public Relations, Universitas Terbuka,